Halo guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi hari ini kita mau bersambung bermain The Sims 4. Dan di sini Esme masih berada di Sulani Island dan kebetulan kita mendapatkan updatean terbaru ya guys, yaitu Eco Life. Jadi di sini kita bakal menjual barang-barang yang ada di Sulani Island ini dan kita bakal pindah ke Eco Life. Oh guys, apple tree-nya udah tumbuh tapi kita harus terpaksa harus menjualnya. Oke, sekarang saatnya kita suruh si Esme untuk menelepon dan kita bakal pindah ke Eco Life. By the way, Rimbabo ada fanpage-nya guys ya. Fanpage-nya Rimbabo, IG-nya pun Rimbabo. Oke guys, jadi sekarang kita udah di Eco Life dan di sini banyak sekali neighborhood-nya. By the way, ini loading-nya lama banget, jadi kita nggak mempersingkat waktu, kita cuma cari tempat yang bakal kita tinggal. Oke, jadi aku bakal pindah ke rumah-rumah seperti kontainer. Nah, ini guys, jadi kita pindah ke sini. Nah, kita udah sampai di ini ya, kontainer. Jadi ini rumahnya si Esme di Eco Life. Oh no, aku kayaknya kurang suka dengan desain-desainnya dan barang-barangnya kayaknya sangat dikit guys. Oh my god, cuman itu doang. Jadi sekarang bakal aku bulldoze aja, saya ambil hasilnya dan saya mau bangun yang baru ya guys ya. Kita bangun baru, jadi di sini bakal bikin speed build-nya. Thank you.
Oke guys, jadi sekarang udah siap. Jadi sekarang saya bakal suruh Esme coba untuk membuka kulkasnya, tapi sepertinya nggak bisa guys. Ini apa karena ide kurang bagus kali ya? Ini sepertinya nggak bisa karena aku bikinkan itu pintunya. Oke guys, karena begitu kita bakal ngefix ya guys ya. Ketutup sama ini ya, aku bikinnya satu ruangan jadi pintunya ketutup jadi nggak bisa. Jadi sekarang kita lihat gimana hasilnya. Oke, akhirnya bisa guys. Jadi sekarang aku mau nambahin lagi rak bajunya dan kita bakal lihat semua hasil dari building yang saya bikin. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan see you on next video. Bye!